Karakteristik kucing Sphinx, keunikan dan pesona yang memikat. Kucing Sphinx adalah salah satu ras kucing yang paling mencolok dan dikenal karena penampilannya yang tidak biasa. Meskipun tubuhnya hampir tidak memiliki bulu, kucing ini memiliki karakteristik yang unik dan daya tariknya sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek karakteristik kucing Sphinx yang membuatnya begitu istimewa. Kulit tanpa bulu, karakteristik paling khas dari kucing Sphinx adalah kulitnya yang hampir tanpa bulu. Namun, sebenarnya mereka memiliki lapisan tipis bulu yang terasa seperti beludru atau suet. Meskipun demikian, beberapa individu bisa memiliki bulu yang lebih sedikit atau lebih banyak. Kulit kucing Sphinx memiliki tekstur yang hangat, dan seringkali memiliki pola pigmen dan bintik-bintik di berbagai bagian tubuhnya. Bentuk tubuh yang elegan, kucing Sphinx memiliki tubuh yang berotot dan ramping. Mereka memiliki dada yang lebar, punggung yang lurus, dan ekor panjang yang meruncing. Telinga mereka besar dengan ujung yang bulat dan seringkali memiliki tulang, ekor yang terlihat. Postur tubuhnya mencerminkan keanggunan dan kekuatan. Temperamen yang penuh kasih, walau terlihat eksentrik, kucing Sphinx memiliki sifat yang lembut dan penuh kasih terhadap manusia. Mereka sangat dekat dengan pemiliknya dan suka berada dalam pelukan atau dekat orang-orang yang mereka cintai. Mereka biasanya sangat ramah terhadap tamu dan hewan peliharaan lainnya, membuatnya menjadi teman yang hangat dan menghibur. Kebutuhan perawatan khusus, meskipun mereka tidak memiliki bulu yang memerlukan penyikatan rutin, kucing Sphinx tetap memerlukan perawatan khusus. Kulit mereka rentan terhadap kotoran dan minyak, sehingga mandi teratur dengan sampo yang lembut diperlukan untuk menjaga kebersihan kulit dan mengurangi risiko infeksi. Selain itu, mereka perlu diberi perlindungan dari sinar matahari langsung karena risiko luka bakar. Kehangatan tubuh yang luar biasa, karena kurangnya bulu yang berfungsi sebagai isolasi, kucing Sphinx memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata kucing lainnya. Mereka mencari kehangatan dengan berjemur di bawah sinar matahari atau berselimut di bawah selimut. Mereka juga suka berpangku tangan dengan pemiliknya untuk berbagi kehangatan tubuh. Kesehatan yang bagus, meskipun ada pandangan bahwa kucing Sphinx rentan terhadap berbagai masalah kesehatan karena tidak memiliki bulu, ras ini sebenarnya memiliki kesehatan yang relatif baik. Namun, mereka perlu dilindungi dari suhu ekstrim dan sinar matahari langsung. Kucing Sphinx juga rentan terhadap gangguan pencernaan tertentu yang memerlukan perhatian dalam pemilihan makanan. Kucing Sphinx adalah contoh yang menarik tentang keanekaragaman dalam dunia hewan peliharaan. Dengan kulit yang hampir tanpa bulu, mereka menampilkan keanggunan tubuh yang unik dan kepribadian yang penuh kasih. Meskipun perawatannya memerlukan perhatian ekstra, kehadiran kucing Sphinx dapat menjadi tambahan yang menarik dan istimewa dalam keluarga yang mencintai mereka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya.